Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Jumpa lagi bersama channel Ahmad Dini. Ya, selamat siang semuanya. Apa kabar? Semoga kabar kita dalam keadaan sehat walafiat dan baik-baik saja. Amin ya rabbal alamin. Nah, di siang hari ini saya kembali lagi melipir di tempat tanaman hias Mustika Kunjani Flora yang jalur Parung BSD ya. Oke, tuh pemirsa, kita langsung masuk saja. Oke, tuh tempatnya mewah ya pemirsa ya, cakep banget tuh. Masya Allah tuh pemirsa. Oh, ini adminnya di sini biasa. Oke, tuh banyak pilihan tanaman hias yang indah-indah dan mewah-mewah. Nih langsung ketemu sama tetehnya, tapi nggak mau disu, tapi nggak apa-apa ya, buat mereview tanamannya aja katanya. Malu pemirsa, tetehnya malu. Ini polkadotnya berapa nih teh yang di sini? Kasih 50. Tuh ya pemirsa ya, buruk kesini aja 50 saja. Kalau ini keladi. Oh masih itu ya, lumayan ya. Karena ininya unik ya, cakep iya. Banget tuh. Kalau yang ini putih. Udah ini putih. Rimbun banget gede. Berapa nih teh? Kasih 100. 100 ya, 100. Udah ini rimbun banget ya. Kalau ini rata-ratanya tadi ya 75 ya. Iya. Kalau yang ini? Oh, itu udah 1.500. Iya, karena sudah ada kembangnya juga. Gede pokoknya ini ya, unik ya. Iya. Daunnya tuh bintik-bintik putih. Namanya keladi alokasia dragon scale. Tuh dragon scale itu ya alokasianya. Biasanya yang ini yang biasa yang sering ya. Amazon berapa nih Amazonnya? Amazon kasih 175. 175 itu apa? 175. Kalau tadi yang ini 1.500. Ya, jadi ada 175 aja biar enggak kagok. Ini 175. Yang ini 1.500 ya. Oke, betul. Oke, lanjut aja ke sini dah. Mana ya? Ini nih. Ini. Ya, ini sarang burung kan ya bahasanya? Iya, kayaknya. Nah, pilo ya. Iya, pilo. Seberapa itu kalau kayak gitu? Pilo kayak gini bisa sampai 2 juta. Oh. Iya mantep ya. Kupikir yang pilo ini yang biasa. Ini mah pilo sarang burungnya. Karena udah gede. Daunnya udah banyak. Pantesannya berapa tadi? 2 juta. Kalau yang ininya? Itu kasih 1.200. Oh, 1.200. Kalau king yang ini nih, kingnya udah gede banget nih. King yang itu 7,5. 700. Tuh. Masih terjangkau lah, 700 ya. Setengah. Buru melipir aja ke sini nih. Kunjani, biarpun enggak ada merek namanya, mampir aja jalur BSD itu banyak tanaman hias ya, Teh ya. Iya. Di sini pasti ketemu si tetenya, pokoknya orang yang enggak mau disitu tuh, cirinya itu tuh. Yang ini? Yang mana? Yang ini nih kayak kretek ini apa namanya? Itu. Biru. Apa ya? Varigata lah. Iya, varigata sih kelihatan. Cuman ini nih lagi rusak, bukan karena emang gayanya begini. Bukan. Oh daunnya lagi tapi dijual nggak gitu ya? Kalau dia semua dijual. Oh ini aslinya ini ya? Iya. Tuh aslinya empulnya begini ya. Oh ada gayanya begini kalau lagi rusak. Kalau dijual ya maksudnya udah begini nggak apa-apa gitu, misalnya orang mau seberapa? Oh, 2 jutaan. Oh, karena pilo itunya apa harganya ya? Kalau ini mah Malomena ini yang biasanya ya. Iya. Sabra eta. Itu apa ya ini? Oh, Malomena itu kayak semua. Belum tahu itu. Ini masih belum tahu. Kalau ini epipnya ya? Iya, epip.
Tuh, udah besar sih daunnya ini nemplok. Seberapa ini teh? Udah pecah gini sih. Tuh. Tuh, udah panjang ya, tuh, oh. Tuh menjalar tuh. Karena terusnya belum dikasih aja sih. Tinggi. Oh, 3. 150. Oke. Ini brekele varigata nih. Bisa ya. Rimbun banget tuh. Seberapa teh? 1.500. Nah, 1.500. Kalau 1, doang takutnya 100 gitu. 1.500. Ini juga sama ya, king juga ya. Cuman ya, king ini ya, masih ya. Kecilan. Sabra. Kalau kecilan itu 250 ya. Lumayan ya setengah. Kalau tadi kan 700. 750 ya, bedanya begitu aja. Biar ingat pembedaannya aja teh. Iya. Kalau ini nih teh, ya. Ini kan lagi musim juga nih ya. Ini itu. Iya. Goyosum itu. Lagi musim ini. Seberapa ini? Iya. Sedang sih. Seberapa? 1.500. Ya wajar, ini kan lagi viral-viral nih soalnya. Cakep soalnya goyosum 5 jutaan. 5 ya? 2 juta. Dengarnya 5. Waduh, mantap 2 juta aja. Loh, ini kecil apa ini? Nyempil kayak gini, teh. Tuh. Itu apa ya? Kayak sejenis pilok. Pilok. Apa masih ini? Masih bibit. Masih bibit. Kalau ini nih. Sama itu juga. Seberapa ini? Dijual enggak? Kalau ini apa, Mah? Apa ya? Istriku juga ikut nih. Sering lihat ini kayaknya pernah. Ijo-ijonya ijo banget nih, bagus ya, seger ya. Iya. Kalau ini mah biasa ya, Teh ya. Iya, itu mah biasa. Cuman pinknya udah buyar ya kayaknya ya. Sempet pink. Yang ini berapa nih yang biasa nih? Yang itu. Yang itu kasih 4,5. 450. Oh. Padahal ini ya. Karena udah ininya melikir-likir gitu 450. Lagi yang hijau gini tuh, mantap nian ini. Biar ingat lagi DTP-nya nih, kilo ini ya. Kilo ini baru ngeliat sih hijaunya, hijau gemes ini hijaunya ya, seger banget. Kalau ini nih kayak cuing, kayak cincau, apa ini? Tebel si apa namanya itu, lupa. Saya kurang banyak. Lupa. Banyak pikiran tetenya, yang gak apa-apa lah ya, kita mikir yang ini dulu. Ini epip yang satu daun nih berapa? Kalau tadi tuh tadi berapa ya, saya kasih ke si ibu. Belum. Belum, masih pembibitan. Kalau ini baru tuh ya, udah dapat kayaknya ya. Iya. Seberapa ini teh? Yang itu satu ke atasan ya. Apaan tuh satu ke atas tuh? 1 juta ke atas. Ke atas aja, nanti ke bawahnya ya. Kalau mau ke bawah ke sini aja ya, mampir ya, bisa dinego sama tetenya. Ini cakep banget tuh, sudah berbunga dan apa ini namanya? Akarnya udah berimbun-berimbun gini. Ini kayaknya merpati. Ini merpati nih. Ini kalau udah begini sabar aja, udah dewasa bener ini, Kak. Sama dia kayak yang itu, satu ke atas. Oh, ke atas juga. Pokoknya kalau pengen turun, mampir aja ke sini ya. Di jalur BSD yang ini ya, Kunjani, pokoknya cari nama yang Kunjani Flora gitu. Iya. Mustika, gampang ya. Ini loh, ini udah ada pemiliknya ini belum? Itu punya karyawan saya. Ini udah didekin sendiri. Ya. Kalau ini apa namanya ini teh? Tapi melanonya yang ini ya, daun Mican. Panjang ya, micannya ya, berapa ini? Mican itu kasih 4,5. 4? 450. Ya jangan pakai koma, jangan bingung. Nah, ini juga gemes juga nih, hijaunya seger banget nih. Ya, ya. Biarpun nggak pecah, nggak unik, tapi segernya itu yang bikin gemes ya. Apa ini? Ada satu ke atas apa ke bawah? Ke atas juga. Dia. Masih ada satunya? Oh iya. Kalau mau turun, mampir juga sini. Iya. Siapa tahu bisa nego ya. Kalau pastilah bisa ya. Kalau ketemu teteh. Ini apa? Atau yang varigata itu ya? Iya. Pilo sih ini kayaknya ya. Ini pilo juga sih, Pak. Iya, pilo.
Belum punya orang? Ah, udah? Enggak, dijual. Oh. Dijual. Seberapa? Masih? Ini dijualnya 2.500.000. Tuh, kalau yang ini malah 2.500.000. Bukan pakai satu atas. Nah, kalau ini rata-ratanya ya, kuping-kuping ini, sabraha ini, kalau standar ini, biasanya kan orang kan... Oh, pakai tergantung. Bukan pakai rata gini, tet, gitu ya. Tergantung jenisnya dia. Ada yang kalong, ada yang... Kalau yang ini model apa namanya? Ini model tarantula. Tangkainya tinggi ya? Iya. Jadi bikin... Ya, itu bikin uniknya itu tangkai tinggi. Ini juga sama ya? Sama nggak? Sama. Soalnya tinggi lagi nih. Berapa ini? Apa sama ada? Ini 750. Kalau ini? 1.500. Oh. 750 ini 1.500. Ini kalau bocah. Ini tapi udah pada gede juga. Ini apa ini? Kalau ini si yang ininya yang biasa tuh. Yang biasa ini. Bentuknya 350. Kalau yang biasa begini masih murah. Murah ya. Nyampe apa 200 apa sama sama 3. Apanya? Kalau yang standar gini 350-an ya, mana yeah. Situ tuh. Kalau ini yang tadi sama ya, yang tadi ya. Nih, yang karan. Kalau ini yang telinganya ini mah lebar banget ini. Iya, ininya. Tuh. Maksudnya harganya ini sama kayak ini. Oh, harganya dia lebih di atas ini. Apa tuh? Tadi berapa tadi? Tadi ini 1.5, kalau ini 2 juta saja. Kalau mau nego kesini saja. Ini juga sama? Sama. Sama 2 juta saja. Tapi rimbun-rimbun banget. Oke. Tuh. Ini? Sama dia. Kayak yang ujung. 1.5. 1.500. Nih. Oh, ada di atasnya. Di atas berapa? Oh, di atas 2.500.000. Ini lagi nego. Di nego berapa? Belum dapat. Paling mentok 2 katanya. Kalau nanti teman-teman juga kalau mau mampir nego lagi. Tuh, yang ini juga sama ya. Ini juga baru ini ya. Seberapa tadi yang ini? Oh, belum, masih baru datang, masih bocah. Yang ini nggak apa-apa teh, lanjut. Yang ini apa namanya? Yang itu sama kayak yang tadi, cuman ini yang dragon silvernya. Yang tadi kan dragon scale. Scale-nya sama berapa tadi saat? Sama dia tuh, kayak yang 1.500. 1.500. Yang tadi ya sama ya, kayak sama. Cincau ya. Tadi berapa ya? Ini nih ya, ya Pak, apa ininya ya, tangkainya ya, cakep banget. Tadi apa sih? Gloriosum. Berapa tuh? 1.000.000 ke atas. Oh, ke atas juga. Ini si jari sendiri nih. Si jari lagi dirawat. Iya, masih ya, soalnya baru satu, ininya masih agak kuning, masih lagi perawatan. Ini. Si itu. Tadi aku enggak tahu. Oh, keladi kayaknya kayak antorium sih, tangkainya kenceng gini. Ini masih banyak yang baru datangnya sih ya, Tete ya, Tete ya. Enggak iya. Apa-apalah ya. Yang ini aja nih, enggak apa-apa nih, yang udah pasti itu loh. Tadi berapa ya yang apa tuh? Berapa ini? Itu satu ke atas juga. Satu ke atas. Mau diturunin, mampir aja ke sini. Oke. Okay. Ini sama nih kayaknya ya. Sama yang mana? Ini berjejer-jejer iya. Ini. Itu sama. Kayaknya harganya juga sama. Sama enggak apa beda? Harganya sama. Sekitaran 1.5. 1.5. Kalau ini mah pilo ini ya. Lemon-lemon ya. Pilo lemon. 75. Kalau ininya? Kalau yang itu mineralnya kasih 250. Sama itu red mineral.
Ini juga kayaknya baru nyampe nih bocah. Itu lagi rusak ya. Iya, baru nyampe ya, makanya tuh kayak yang kecilnya. Nah, ini ya. Kaktusnya keren ini. Dijual ya varigata gini? Sabra misalnya. Oke, 17. Oh, bawahnya. Ini ada juga nih sama nih. Ya, 17. Itu oh, buruan pemirsa, mampir. Ya, oke. Lah, ini lidah-lidahnya, ini lidah-lidah rata-rata berapa nih lidah mertua? Oh, ada yang beda, ya. yang rimbunan gitu ya. Sabra ya, yang ini 2,5. 2,5 itu apa? 250. Oh, yang ini 175. Oh, yang maksudnya nggak begitu rimbun ya. 175-an. Sama ya, standarnya berarti semuanya ya. Iya. Oke. Lah, ini jari yang gede banget nih, Teh. Tuh. Iya, itu. Yang itunya dia. Sabra ya. Dia. Tiga juta lima ratus. Oke, tancap lagi pemirsa. Merah nih, ini merah. Red Cardinal. Maksudnya standarnya berapa ya? Standarnya masih cepet. Tuh kan standar banget ya, cepet. Udah kenceng nih, kuat. Kalau ini nih ada lidah-lidah sansevieranya ini, tapi ada seperti tanduk-tanduk. Alba. Yang Alba yang. Pagoda. Pagoda yang biasa ini ya. Pagoda yang kayak gini. Pokoknya yang kayak gini kan pagoda kan? Kayak gini. Yang kayak gitu berapa pagodanya? Pagoda kasih 35. Oh, 35. Terus yang begininya rata-rata? Yang kayak gini 50. Yang kuning, barat kuningnya. Yang agak tinggian. Nah, gitu. Kalau yang kayak tanduk kambing ini? Sama. Tapi namanya benar tanduk apa gimana? Enggak tanduk. Bukan. Alba. Oh, aku aja yang namain ya tanduk. Maksudnya meliuk-meliuknya itu kayak iya. Tanduk. Nah, seberapa ini kayak meliuk-meliuk ini oh, Alba ini? Ini 45. 45 malahan ya. Terjangkau lah. Nanti kalau menego mampir aja. Ini nih sansevieranya yang putih. Yang putih kasih 175. Oh, 175. Kalau di kampung ini dihias pakai bekas telur ceplok ya. Cangkangnya tuh dicentupkan iya, sini makin cantiknya untuk hiasan. Kalau di sini terjual dijual juga ini Teh. Itu dijual juga. Standarnya berapa nih kilo-kilo begini? Kilo kayak centong kayak gitu tergantung ada yang 10.000. Ya, ini kan buat ini ya. Standar sama vertical, ya semuanya. No, di pojokan loh Teh. Tuh. Punya orang. Oh, iya. Udah kayak pisang gede banget ya. Tuh. Nah, ini mau masih proyek kan ya yang kayak itu ya. Iya. Ekor-ekor naga juga ya. Tapi terjual dijual itu. Dijual. Sabra eta. Tergantung ada yang 1.500, ada yang 2.000. Oh, standarnya begitu ya di sini ya. Tuh. Tapi gede-gede banget tuh babon tuh. Tuh. Pokoknya antara 1 sampai 2-an ini ya. Yang pasti yang udah gede lah, 2, yang 1 itu yang masih standarnya 1,5. Oh. Brekele varigatanya berapa Teh? Standarnya semuanya nih. Soalnya kayak semua sama ya. Sama. Itu masih bibitan, Pak. Oh, bibitan. Yang ini Singonium varigata. 175. Ini kayak tadi ya. Yang tadi berapa? 1. Ya, 1 juta berapa tadi? 1.500. Oh, ini ya yang sang burung. Nih, apa ini kadaka bukan? Iya, kadaka. Tapi yang gede banget ini. Dijual apa? Dijual. Ya. Berapa ini? Gede banget. 700. Oh, kan dikasihnya udah mulai miring tuh. Pemirsa kayak ngantuk. Biarin dah kesini aja mumpung lagi miring si tetenya mulai kayak ngantuk nih berapa nih itu enggak Pak masih iya tapi suka sih Bapak aku juga suka pernah punya satu di rumah iya
cuman kembangnya penasaran, ada cuma putih, jadi merah belum dapat. Ini iya. rimbun. Si ini nih. Mana dari sini? Iya. Apa ini? Pilo red. Oh mana? Bukan pilo kan? Aglo bukan? Aglo. Kan udah mulai miring kan ini, kalau siang nggak apa-apa lah, kan ngantuk wajar ya. Kalau ini aglo jadi pilo. tak yang penting harganya nggak miring, ini berapa nih? itu 1.5. Tuh kan bener kan harganya bener pas ya. Kalau mau miring kesini aja mampir, 1.5 bisa digoyang ya. Ini? Ini? Kalau itu si apa ya? Ini pernah. Beras tumpah. Apa namanya, beras tumpah bukan? Iya, kayak sejenis beras tumpah. Sabraha ya? 7,5, 700 Kalau ini kan 1.500, 750 mulai turun nih. Ini berapa? Itu si Insan. Bukan Siri ya, ini Aglo. Lipstick. Sabraha ini dari bulan mana? Sama kayak si Aglo. 750. Pokoknya udah mulai turun ya kalau kesini ya. Berapa? Kalau itu sama kayak yang di ujung. Oh, 1,5 juga nih. Iya. 1.500. Ini soalnya aglo. Yang ini tuh. Iya, pokoknya gitu. Ini kayak sama sama yang itu dia. Yang ini kan yang putih kan 750. Iya. Tapi emang beras tumpah sih. Tapi berasnya enggak, ini mah rata banget berasnya ya. Tuh, tumpahnya. Ya, ini beras tumpahan. Bukan apa tadi? Ya, mulai lupa. Ya semangat itu nggak jauh kalau nggak semangat ya. Tapi harga sih ingat 750. Tinggal kesini sih sebenarnya ya pemirsa ya. Ini kan ini rata nih. Kalau itu Sumatera kan? 400-an iya. 400. 400. Kalau itu 150. Anja mana nih bukan? Iya Anja. Anja. Kalau ini mah Big Roy. Iya Big Roy. Sabra? Sama 150. 150. Nih lipstick yang bocil-bocil nih, bocil, tapi lucu ya. Iya. Sabra. Kasih 75 aja. 75-an ya. Nah, kalau ini rimbun dikit. 100. 100 ya. Ya beda kan ini kan kecil ini yang tenang. Iya. Ini apa sih? Tinggal yang itu teh. 125. 125-an ya, sama ya. Tuh, begonianya udah gede-gede soalnya tuh. Beda yang gede aja nih, bedanya berapa nih? Ya, yang gede itu kasih 750. Oh, ya, yang lain mah 75. Kalau yang ini 100. Ayo. Soalnya mikir ininya potnya ini, masa 100? 250 tuh, mantep pot. Makanya nih. Ini yang ghostnya. Ini yang ghostnya nih tadi nih yang itu ya. Ya. Tadi yang 1 juta ke atas tuh. Kalau yang ini kecilnya? Ah, di bawah 1 lah kalau yang kecil. Oke okay, ya. Coba lihat tinggal sini tuh. Tuh. Hah? Tetenya mulai bertanya kilo apa ya? Namanya ada 3 kilonya. Harganya? Iya, general. Mineral. Bukan gin. Mineral. Nih, seperti talas zaman dulu ya. Iya. Tapi ini lebih, maksudnya. Gede. Kayak pisang ini ya. Iya. Mineral, pokoknya ya mineral karena bersih kayaknya ya bersih. Mineral. Seberapa ini sama kayaknya? Sama. Ya. Ini berapa nih teh? Yang itu 2 juta. Tuh, 2 juta saja. Kalau mau nggak 2 juta, mampir ke sini. Iya, oke, bangunnya iya. Di Mustika Kunjani. Nah, kalau itu tetap nggak lupa ya. Saya mampir lagi jadinya ya. Kemarin kan penasaran. Pokoknya terima kasih pemirsa sudah menonton acara mereview tanaman Mustika Kunjani Flora di jalur Parung BSD bersama Teteh siapa ya ini ya? Nadia. Nadia.
tapi nggak mau disu, jadi saya Nadia malu-malu aja. Oke, terima kasih pemirsa ya, jangan lupa like, comment, subscribe dan tekan tombol loncengnya juga. Jangan lupa mampir-mampir nih yang kalau dari BSD atau dari Parung sini, jalurnya enak banget kalau kesini ngadem. Iya, juga di sini bisa. Bisa. Bisa aja ya. Sampai jumpa lagi di lain waktu di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.